Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemuan pulang kita, Hen. Terima kasih pian sudah mengklik video ini. Tapi, jangan keingatan memicik tombol like, komen, dan subscribe. Tampulo gratis tes. Dah, itu aja. Selamat menuntun, sonok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betamuan pulang kita sana kelawan julap di acara Basurung Pender. Kabar pian barataan, tatap puasa kalau tatap sehat, tatap bahagia. Ramadan tahun ini tuh kada sama lawan Ramadan tahun sebelumnya. Kita diuji lawan wabah COVID-19. Oh no. Tahun ini atau hari ini juga syutingnya belalain. Melalain pada nang sebelumnya disuruh acil sesungguhan hari disuruh syuting. Demi apa coba? Demi bintang sana kai. Hari ini Basurung Pender berpandiran apa? Bepandiran tentang ketahanan keluarga. Nah, tahu lah pian ketahanan keluarga itu apa. Nah, rami orang bepandiran itu, maksudnya pian kada tahu tentang ketahanan keluarga. Nah, mun pian hendak tahu, kita takuni kawan julak yang satu ini. Nah, apa itu arti ketahanan keluarga? Ayo Bu, jelaskan pian. Kami hendak mendengar. Subuh, sahur. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga atau yang sering disebut dengan RUU KK atau RUU HALU ini semangatnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Indonesia. Apa saja permasalahan keluarga hari ini? Banyak, diantaranya angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih terbilang tinggi. Kemudian hunian yang layak bagi keluarga-keluarga Indonesia. Turunnya angka pernikahan karena lembaga pernikahan hari ini dirasa tidak lagi penting, desakralisasi lembaga pernikahan, tetapi sekaligus diiringi dengan tingginya angka perceraian yang di tahun 2019 kemarin tercatat kurang lebih 500.000 kasus perceraian terjadi di Indonesia. Kemudian juga stunting dan pergaulan bebas serta narkoba dan juga anak-anak yang terlibat dalam berbagai tindak kriminal. Tentu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah, pihak yang mengusulkan RUU HALU ini memandang semua itu terjadi karena belum ada undang-undang yang menyeluruh yang bersifat komprehensif untuk membentengi keluarga Indonesia, sehingga muncullah usulan ini. Nah, itu tadilah jawaban si Din. Kenapa jadi orang ramai memandiran? Kan rancangan undang-undang ketahanan keluarga maragan apa? Maraga permasalahan rumah tangga di Indonesia ini banyak. Wah, mulai dari angka kematian ibu dan anak yang sesaing tinggi, bibinian yang minta sarak semakin banyak juga, sesaing banyak. Nang berdua laki bini kada bercerai tapi bacakut harus berambangan. Habis itu juga kada tapi handak lagi orang kawin maraga kawa haji begina. Jadi kawin tuh lain lembaga sakral lagi wayah ini. Nah itu bang banyaknya persoalan-persoalan rumah tangga. Jadi handak diselesaikan lawan undang-undang ketahanan keluarga. Nah itu kesimpulan dari julak. Nah kira-kira pin handak tahulah apa sebabnya sampai bangunan keluarga itu rapuh. Camuh mucai. Nah, hendak tahu jawabannya kita lihat ya kena episode setelahnya. Cukup sini aja dahulu julak mengawani Bu Hampian. Nah, tapi seperti biasa ya lo. Sebelum kita berpisah, julak hendak memberi pantun. Nah, pendengar akan pantunnya. Kalau perlu dicatat. Basahur makan huntalu, dikawani teh manis saja. Ramadan sudah
bertamu. Mudahan corona bulik ke banuanya. Nah, itu dahulu episode hari ini. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.